Oke, selamat malam teman-teman yang lagi nonton Electrical selamat Engineering Cup. Selamat malam semuanya. Yeah. Selamat datang pada Electrical Engineering Cup pada malam hari ini. Uh, Dalam di sini kita aku sedang menyaksikan sebuah pertandingan antara tim biru yaitu dari Tim biru dari, dari Local, local Engineer perwakilan dari Unpad. Lalu di tim merah ada Tim Felix Kulpariborn dari tim UI perwakilan dari tim UIB. Nah, nah benar banget tim. Tapi sebelum mulai kita perkenalan dulu nggak sih? Yo, kalau gua, gua Timothy Joseph dan kawan gua. Kalau gua Juwan Atendi. Nah, kali ini kita baru bakal mandu kalian nih le match seru ini nih. Tapi sebelum mulai kita mau ini busa. ingetin ini kayak Siap. acaranya tuh nggak bisa berlangsung lancar tanpa ada sponsor-sponsor keren. Iya nah, betul tapi... sekali. Nah, sponsor kita tuh namanya Titipku nih. Ini tuh kayak jasa beli online, tapi kalian tuh bisa beli-beli barang -beli yang ada di pasar gitu. Misalkan kayak kalian lagi mau aja nih, terus kalian disuruh mama kalian keluar untuk beli ini lah, beli makanan, beli ayam. Nah, kalian bisa pakai Titipku nih buat mesen online dan nasi nanti langsung, langsung diantar ke rumah jadi iya jadi nggak perlu capek-capek ya kan ngabisin ongkos ke sana ya, ya, banget ya, ya. Ya tuh langsung aja kita review ya kan draft pick yang sedang berlangsung di sini kita lihat kalau tim biru dari uh, local engineer telah ngeband Nathan ya Nathan sama Haya ya sepertinya ini bandnya cukup basic nggak sih Ju di di ranah mythical glory ya betul banget sih emang Nathan sama Haya nih sakit banget demeknya apalagi di early iya nah, Nathan, nyampe selain 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 damage-nya yang di early itu bagus, mereka mobility-nya juga lumayan bonker, lumayan tuan bagus tuan gitu. Lahir. Apalagi si Hayabusa kan dan tinggal skill 2, skill 2. Nah, lalu di tim merah, yaitu dari perwakilan tim UIB, mereka udah nge-ban Rafaela dan Ruby. Hmm, menurut gue ini cukup unik ya, cukup baru gitu. Gue jarang ngelihatnya kalau nge-ban Rafaela. Menurut lu gimana, Ju? Menurut mereka agak ini sih agak kesusahan lawan hero yang ngeslow ngeslow kayak Rafaela kan oh iya bener juga sih yang skill satunya itu yang ngeselin banget apalagi bisa nemuin musuh di dalam bus leh nah itu ganggu banget sih parah hmm langsung aja dari tim biru mereka udah dapetin Matilda sama Yave dua hero yang sekarang lagi meta ya Ju ya betul betul, betul. oke okay banget lalu, lalu di tim merah kita mendapatkan Pakuito dan Amon dan Kagura yang tiga-tiganya nih bisa dibilang juga meta nggak sih Cu? Betul betul. Ini hero baru yang Amon ini berberesai banget. Habis dia I nge skill pasti hilang dan nge heal. Iya ah. jadi kayak kayak Gusion campur Natalia gitu. Main dagger dagger ah. terus tiba-tiba hilang aja gitu. Gak bisa gak bisa ditarget gitu. Bener bener. Itu harus kayak di hit area baru bisa kelihatan. Iya. target gak bisa. Lalu dari tim merah mereka ngaben hey, YSS yang sepertinya mereka bakal ngira yang yang sepertinya mereka ngira sepertinya tim biru akan menggunakan YSS sebagai core ya. Betul betul. Tapi memang YSS ini lagi sakit banget sih karena iya dia tuh damage-nya sama mobility-nya gacor banget dah pokoknya. Habis itu bro. dari tim bu, dari tim biru mereka ngaben Brody yang bisa dibilang Brody itu Selamat preman data. gold lane gak sih Ju? Betul. Betul banget itu. Tapi sekarang, Yang clean game. kayaknya udah mulai menyayangi. Nih, clean iya, udah, udah nyaingin udah nyaingin Brody, gak sih? Brody sama damage damagenya tuh gila banget. Clean, apalagi ya. early game pamornya udah mulai naik lagi gitu. Selam, setelah bertahun-tahun ditinggalkan, kayak bahkan dianggap gak ada gitu. Ia, ya iya sih, lama banget lihat clean meta sih. Iya, terus tiba-tiba setelah di-refame, jadi op gitu, bisa dianggap op ya. <tuh>. Akhirnya tim biru telah menetapkan bertahan. core mereka yaitu Lancelot sebagai jungler lalu dengan Yuzong sebagai offlaner pilihan yang yang basic tapi baik gitu. Baik, baik. Pilihannya tuh uh, oke okay buat ngelawan Pakuito di offlane dari tim merah. Nah, tuh banget. Terus tapi ini oh, tim merah gimana ini tuh, gimana tuh? Tim merah core-nya menarik loh tim Ben. Kenapa tuh? cumi-cumi kornya. -cumi oh iya. Cukup ini dari tim merah itu. ini core-nya mereka ini salah satu core yang paling meresahkan di area mitik sekarang gitu men. Jadi betul, karena betul, betul, betul. bane itu well, uh, bane itu sekarang udah di revamp di mana uh, pasifnya itu udah sakit banget walaupun di early game gitu. Jadi sekarang banyak bane itu pakai physical bukan magic lagi seperti dulu. Nah, benar banget tuh. Dan itu dia well, udah sakit, tebel, baru-baru paket lengkap seorang jungler gitu. Iya, terus apalagi pas dia minum tuak kan aduh larinya Lari wak, larinya Gece banget bro Bener. Larinya gece, ngeheal, cembur Oke, okay, sebelum pertandingan ini dimulai Langsung dong sorakin buat tim jagoan kalian masing-masing Ayo dong Ayo dong, tepuk tangan dong Biar gak receh-receh amat Tepuk tangan online sulit juga sih Iya, tepuk tangan online sulit juga. Masa dikasih tahu, aku udah tepuk tangan, Bang. Sulit juga. Kalau dilihat dari draftnya sendiri, menurut lu yang lebih unggul dalam hal kalau misalnya nge-war siapa sih, Ju? Menurut gua sih bakal dari ini ya, tim tim merah ya. Soalnya mereka punya grill di sini. Kenapa tuh Dan... kalau misalnya pakai grill tuh? Karena kan kita tahu dengan montek monteknya dengan ulti flickernya terus oh iya jelas jelas benar benar, benar. setuju juga sama burst damage dari kagura dan juga area efeknya Bane gitu itu iya. rata sih pasti kalau kamu ya jalan mak iya makanya tuh gue tuh sangat uh, gue tuh terkadang tuh takut kalau misalnya ngelihat Tigreal di tim musuh ya kan takutnya di montek iya. gitu maksudnya nah kalau menurut lu dari tim biru sendiri menurut lu draft mereka gimana nih sebenarnya draft mereka nih bagus karena uh, baik lagi Agak susah nangkep Eevee-nya, karena dia nggak ada hero yang terlalu nabrak ke belakang dari tim merah, tapi tetap harus jaga jarak. Ya, iya, ya, ya, Afe itu EV itu terkenal apa ya? Dia tuh larinya cepet banget, men. Kalau udah nge-skill, ya terus kena nah, sama gitu. musuh itu tuh gue susah banget, terkadang kalau mengejar gitu. Jadi emang if itu salah satu pilihan hero high ground support yang paling bagus di meta sekarang ini, betul, 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 betul. Dan ini cleannya harus diawasi juga ya karena kalau dia terlalu enak di lane nya dan tiba-tiba fed bisa gacor iya. demek sebenarnya damage dari awal di, di level satu aja udah sakit banget ya men iya parah sih mungkin next patch dia bakal kena nerf ya harusnya berarti dengan gitu musuh dari clean yaitu di gold lane musuh gold lane nya clean itu siapa kira-kira oh si 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 amon ya kira-kira berarti si amonnya emang oh harus hati-hati iya, nggak Hat, sih hadapin Klin si ini? Bener-bener, terlebih bener. lagi si si amon ini kan terkenal dengan hero yang mele, sedangkan Klin si ini cukup gesit gitu pergerakannya, hanya dengan skill 1 juga dengan skill 2 yang dapat bisa ngebuat nggak bergerak gitu. Bener, immobilize-nya parah sih, iya, eh, btw, ini nggak mulai-mulai ya bos ya. Ya udah sabar. Kita penonton ya. kita tunggu aja dulu sebentar. Sebentar lagi akan mulai. Sebentar. Karena sabar adalah kunci, guys. Iya, karena sabar adalah kunci. Mungkin ada sedikit kendala ya. Iya, sepertinya ini ada kendala ya, Ju ya. Apa nih kira-kira kendalanya? mungkin agak oh bebek, ya Aduh Waduh, gimana nih, Ju? Kita nggak bisa ngelihat match-nya nih, Ju mungkin oh bentar nih katanya katanya harus di kendala bentar harusnya gamenya lagi pause ya iya dapat kabar udah mulai matchnya tapi lagi di pause kayaknya ya udah mungkin kita bisa lagi. bentar oh, ya, lagi ah hari sabar karena emang susah juga sih keadaan online ini ya semuanya serba, iya. serba, serba, serba serba kandang mengajaring jaringan semuanya serba bergantung pada koneksi dimana koneksi semua nah ini ya kita udah baik lagi nih kayaknya nih kembali lagi bersama Timothy dan Juan Panjaitan pada game ya. Electro Engineering Cup pada malam hari ini Tapi ini masih agak ini ya udah freezing ya masih agak berkendala tampaknya dari koneksi tampaknya walaupun ada kendala di koneksi tapi kita bisa ngelihat sih Ju dari goldnya mereka ini sepertinya kita bisa ngelihat siapa yang menang pada early game ini nah, betul dari tim itu. biru tuh udah dapat 5000 gold sementara dari tim merah mereka cuma dapat 4000 gold karena hmm. So, kalau network di early game gitu masih terlalu nggak terlalu ngaruh nggak sih tim? Iya. Karena memang sebenarnya yang paling pengaruh tuh di mid game ya sih? Itu di mid game. Itu kunci. Iya mid game itu adalah proses di mana uh, dapat menentukan late game nya seperti apa. Kalau mid game jungler junglernya nggak nggak bisa farming, terus romer nggak bisa rotate, itulah kuncinya. Betul betul. Dan kalau ada blunder-blunder kecil itu fatal, bisa langsung itu kena. Sangat end. Iya, sangat fatal. Apalagi mungkin kalau misalnya uh, salah satu dari mereka tuh ada hero push. Betul banget sih. Luti hero has been slain. Tapi meta mobile legends sekarang ini agak unik memang karena mungkin Kenapa kayaknya unik? Mungkin kayaknya mencoba untuk mengembalikan hero-hero lama gitu yang terlupakan kayak Bane, nah. kayak Clean, tuh, udah main tuh, lagi tuh. kan? Tuh. Tapi siapa kenapa, tahu nanti siapa nanti Mia mungkin bisa langsung pakai jamur kan? tuh ah, yeah, iya betul juga sih. Tapi ju, masalahnya kan memang hero-hero di ML tuh nggak cuma dua doang. Oh. Di mana masih ada hero-hero yang tertinggal. Kayak jarang-jarang kita ngelihat para. Marami. Tapi kayaknya udah kembali lagi nih. Killing spree. Kayaknya dari sini ini karat ya, tapi terkejar oleh Matilda. Kayaknya mil untuk jalan karena karat. karena karena memang Matilda tuh uh, le lebih muda ya dalam hal mobilitas daripada Benny. Jadi lebih gampang dike di dikejar tapi walaupun pada akhirnya Little si Bane pun dapat pulang dengan selamat. Ya, turtle langsung di ini aja ya. Ya, turtle-nya sudah dibabat habis ya oleh oleh siapa nih? Masih masih belum tahu kita. Gitu. Lancelot, slot land slot. Oh, Lancelot slot ya. Oh, yeah. kayaknya ini udah lumayan enak ya dari tim ini sendiri. Keren. Nah, karena mereka dapat turtle dan land nya mendapatkan 3 poin kill untuk jadi Iya berarti itu bisa menjadi pertanda yang cukup baik ya buat tim biru yep. kill. Dan pertanyaan pertanda yang cukup buruk bagi tim merah Tapi baru saja kita lihat bahwa Uh ini baru terjadi sebuah war yang mengakibatkan tiga atau empat orang korban Team jiwa yang I berakhir yeah. pada 5-7 pada skor. Kayaknya ini dari tim merah nih enggak gak mau gak mau ini ya gak mau dibiarin didominasi mereka tetap ngotot untuk fight balik lihat deh iya memang tim merah tuh mungkin emang khasnya mereka kali ya kalau ngowor tuh pasti harus menang harus menang gitu kayak memaksa yeah. dari uang nggak terlalu beda -beda jauh ya cuma beda iya yeah, dari 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 segi ekonomi mereka mereka berdua ini cukup baik ya dalam memaintain ekonomi mereka di mana tidak ada yang tertinggal gitu Walaupun Udah. memang ada yang tertinggal, cuman tidak beda jauh. Beda. Ya, sekian 500 gold lah, dan itu nggak nggak terlalu ngaruh sih. Nggak nggak begitu terasa. Tapi kayaknya banyak nah. yang ke bawah nih, mau membunuh Lester yang selot ya. Dari Cuma tim merah Mera ini, bisa. iya dari tim merah ini rotasinya cukup 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 agresif ya. Banenya ini cepat sekali bergerak dari lane

Nah, banget sih. Tapi kayaknya preman XP lane ya timnya. Yujo lawan Pak itu hmm. ini gak, gak, akan kelar kayaknya. Gak akan kelar pertandingan mereka itu. Karena yang satu maju mundur, yang satu lifestyle mulu, kayaknya nggak bakal ada yang menang gitu ya. Iya, kayak saling pukul-pukulan aja. Hanya saling adu mekanik, dimana mana mereka dua tuh mekanik. gila. Mekaniknya tuh high banget, men. Bener, bener, bener. Uh, dan tampaknya dari tim merah nih kehilangan banyak member ya karena ditabrak kayaknya oleh seorang yang slot. Nah, ini yang gue bilang sih. Walaupun dari tim merah menang dari segi kill, tapi duit mereka tertinggal gitu. Iya, itu itu dia yang 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 yang, keren dari tim biru ini di mana mereka dapat tetap bertahan gold mereka gitu. Nah, ini disebabkan karena kayaknya dari tim merah ini kurang objektif gitu iya di mana mereka mereka mau war, war war mulu ya war terus war terus tawar tidak diperhatikan dari tawar mid aja udah bolong di mana mid itu sangat krusial ya untuk early game iya di mana kalau mid itu udah bolong tuh sepertinya lebih akan lebih gampang jauh lebih gampang dipus gak sih bener banget sih soalnya kiri kanan langsung kebuka kan vision dan ini kayaknya kliennya walaupun terbilang sakit kayaknya dia kalah ya lawan seorang Amon karena baik lagi Amonnya bisa ngilang dan ngeheal gitu dan clean mungkin nggak bisa langsung ngeburst ke arah seorang Amon gitu oh mungkin karena memang si clean ini kewalahan men bener banget sih makanya tadi dia tolong nggak sih ke bawah iya eh uh, memang bijak memang bijak sih kalau seorang Clean itu eh uh, membutuhkan pertolongan jadi temennya itu bisa ke rotak, rotasi ke bawah bener, banget, bener. bener. Tapi mungkin dari dari tim merah harus mulai memperhatikan seorang Lancelot ya karena dari segi XP dan segi kill dia sangat mendominasi nih. Mungkin dari seorang Lancelot apabila bisa ditumbangkan ekonominya akan berbalik ya timnya. Iya. Lihat dari kill aja walaupun Lenslot. kill tim biru kalah Lancelotnya pun masih bisa tetap -te -te paling kaya gak sih? Bener banget sih. Tapi hati-hati kalau ke shutdown karena duit shutdown itu bisa karena duit shutdown itu bisa ngebuat lo jadi hotman Paris, men. Nah, bener banget bisa langsung jadi sugar sugar lancer Wah, sugar dia dia yang ngomongnya, Bos. <tuk> oh iya. Tapi kayaknya Oh, Lordnya udah mulai muncul lah tim sekarang. Lordnya udah, Lordnya baru muncul aja, mereka sudah mau mulai meramaikan daerah Lord ya. Iya, karena ini dari tim merah ini selalu ngotot untuk perang gitu loh. Pokoknya perang, perang, perang walaupun ngotot mereka ngotot untuk perang terus, tetapi mungkin turret mereka ini kurang kurang baik dijaganya ya nggak sih? Betul banget. Itu karena dari segi turret mereka tertinggal dari tim biru. Makanya tadi yang gue bilang, ekor mereka tertinggal karena objektif turret itu sangat mahal gitu loh dibanding mengambil kill point point kill dim point kill. Yoi, kan? betul banget. Kalau nggak kalau ngancurin turret kan dapat satu tim dapat gold kan ya? Betul, betul dapat 200 sampai 300 gitu gua agak lupa gitu. Iya, walaupun segitu itu itu aja udah bagus banget gak sih? <mulai> iya, dapat 1000 gold clip gak sih? Kalau secara tim. Uh, tapi lordnya udah mulai diambil alih oleh tim biru. Kayaknya dari tim merah nih sepertinya tim biru sudah mulai mengambil ngalih mendominasi game ini ya, guys. Uh, tapi Lord Dan land pun udah dapat lordnya. Nah, ini bahaya. Ayo dong buat tim merah, sorakin lagi dong biar makin semangat. Tapi ini momen-momen krusial juga tim karena di mana Mobile Legends sekarang itu nggak seperti Mobile Legends dulu. Kalau siapa yang dapat Lord dia yang menang. Kalau sekarang nih apapun apapun bisa terjadi gitu. Iya betul banget. Jadi bisa aja kalau misalnya memang tim birunya itu udah oh, udah okay. apa ya udah mereka tuh ngecok gitu. Bener. Langsung ada yang maju sendiri atau dia ada yang pick off ke takedown. Apalagi hasilnya apa? fatal, fatal dan langsung -ak 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 -ak. balik. Iya. Ya nah, itu adalah momen-momen sakit hati para pria yang bermain Mobile Legend ya. Iya lebih sakit daripada sakit hati nggak sih? Aduh. Berarti <laughs> ya sih. Nah kamu tuh sakit sih. Apa yang lebih sakit daripada sakit hati? Dal duitnya mungkin udah beda lima ribu gitu. Uh, tapi kayaknya dari tim merah nih ke pick of satu dan ini kayaknya fatal sih kalau misalkan pick satu-satu. Iya, sepertinya tim merah ini harus mengkoordinasi Eing. rencana mereka lagi nggak sih? Bener-bener harus lebih sabar kayaknya menunggu Lord iya, masuk Iya, di mana dengan war-war terus tidak akan membuat mereka menang secara terus-terusan gitu, nggak pasti. Benar. Karena memang dari tim, tim biru ini gue analisis mereka tuh mereka tuh bag baik dalam uh, mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan. Maksud gue lihat aja nih, sekarang gold mereka aja udah di mana cuy? Udah beda empat ribu ya? Iya. Padahal poin kill sama loh tim 13 13. Tapi walaupun demikian gue masih gua 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 masih yakin sih ada yang nama din, ada yang namanya comeback ya kan. Bener banget sih. Comeback tuh selalu ada di mana-mana. Comeback tuh selalu ada, men. Karena balik lagi ini game adalah tentang konsistensi, guys. Tapi kayaknya ini bukan keadaan yang baik ya untuk tim merah karena mereka kepik satu-satu dan kayaknya Turretnya udah rata semua ya? Turretnya sudah rata semua Ini adalah sebuah lampu merah bagi tim merah mana mereka harus semakin alert gitu dalam rencana mereka Betul, kayaknya agak yang has been destroyed. Iya, mereka dalam rencananya mungkin memang agak terlalu buru-buru Jadi kurang mateng gitu, ya nggak sih Ju? Mm -hmm, betul banget sih Kayak mereka selalu sendirian dan matinya sendiri-sendiri gitu Bukan mati karena perang gede gitu tapi kayaknya ada orang besar di daerah buff biru ya. Iya, di mana core dari tim merah ingin memperebutkan buff biru. Tapi kayaknya agak susah karena baru baru datang ya dari seorang Bane baru hidup. Iya. Di mana kalau misalnya uh, core itu baru datang pada sebuah war ya, itu kemungkinan menangnya tuh kecil guys, Juju. Bener sih, karena damage utama tuh berber di core sekarang. Iya. Kalau core nggak ada, warnya mau bagaimana? Intinya core tuh kayak, kayak jantung gak sih tim yang memompa Iya lah bro, ini. namanya aja juga core. Bener sih, inti dari semuanya sih. Tapi ini kayaknya keadaannya agak-agak sulit ya dari tim merah nih. Dari tim, kalau kita lihat ya dari tim merah ini mereka sedang uh, sedang mengatur napas lah istilahnya, dimana oh. mereka tuh Uh, lagi sering-seringnya di pressure oleh tim biru. Nah betul banget tuh. Tapi kalau misalkan kayak gini, uh, way to victory-nya kayaknya hanya memaksa untuk perang sih dari tim merah. Karena kalau hanya diam di tempat dan tidak melakukan apapun, kayaknya hasilnya bakal sama aja ngasih sih tim? Iya. Lagi gitu, nggak bisa diam aja terus di turret. Bener bener bener, bener. Uh, tapi kayaknya matchnya udah kelar ya. Dan seperti yang kita prediksi tim tim merah menang dengan telak ya. Tim merah kalah dong, Ju. Oh iya kan tim. Oh iya bener banget sih. <laughs> udah Ju. Oke okay, tim. Oke okay, Balila. Tadi gimana sih menurut lu, cuy? Tadi kayaknya dari tim Erak seperti kurang ini ya, kurang sabar, kurang mengatur tempo iya, kayaknya. Iya. Iya, mungkin memang demikian. Walaupun memang di awal tuh mereka terlihat cukup agresif ya. Benar-benar. Fightnya memang kuat banget dari seperti yang tadi gue bilang ya, dengan ada tim yang betul, betul, betul. Oh iya. Dan kita juga mau nggak lupa nih mau nyebutin sponsor-sponsor kita yang udah membantu kita dalam melangsungkan acara kami saatnya, saatnya kita memuji-muji sponsor dengan tidak wajar gitu enggak enggak okay, ya <laughs> jadi dan sponsor kita malam-malam ini yang tadi gue sebutin juga titipku ya ini adalah jasa beli online yang tadi gue sebutin kalian bisa banget ngecek di hp kalian masing-masing karena udah paling simple udah paling kalian nggak butuh biaya lagi untuk pergi dan praktis pulang lah, gitu, ya. Pokoknya, ya. praktis lah pokoknya praktis lah pokoknya udah bisa. Yeah. Ya. Dan satu lagi, kita ada dari Solaria, tim gimana? Tim Solaria tuh, nah, Solaria adalah sebuah terkena, rest rest restoran, salah satu restoran sih, terenak gitu. Dan setiap, setiap kali sih. gue makan ke Solaria, terus gue pulang, gue tuh tidurnya mie Solaria. Men, waduh, eh, Buh. aduh, Solaria, enak aku memang Solaria itu ya, tapi emang buat masuknya kita. Gitu, Oke okay banget, gak sih, harganya buat makan enak ya, gak sih, tim? Iya, Wah. gorengnya tuh lah pokoknya. Harganya pun tangkal. Bener, 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 Oke, kalian jangan lupa ya, Solaria gitu. Enak banget makanan dan pokoknya. Gak ada lawan gak sih, Tim? Oke. Okay. Dan dari okay, posisi mungkin kita mendapatkan ini ya, mendapatkan hasil dari tim biru yang menang ya, Tim ya. iya, tim biru. Berarti pemenang dari Electrical Engineering Cup ML pada malam hari ini adalah dari tim perwakilan UNPAD, local and bener Benar-benar. nggak untuk local engineering dan untuk... Congratulations. Congratulations. Buat ini... Uh, nice talk. buat... <coughs> Felix Kupariborn dan tim UIB. Betul-betul. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih ya. Kayaknya kita harus pamit undur diri nih, tim. Gue Timothy dan gue Juan. Terima kasih dan nonton malam ini. Terima kasih guys. dan sampai jumpa. Dadah.